Yonip 315 Garuda Korem 061 Surya Kencana merupakan satuan jajaran Kodam 3 Siliwangi di mana di tahun 2021 ini mendapat kepercayaan dari bangsa dan negara melalui pimpinan TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, Satgas Yonip 315 Garuda terlebih dahulu ditempa, dilatih dan dibekali pengetahuan dan keterampilan sebagai modal untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan di wilayah Papua. Senin 24 Mei 2021, Satgas Yonip 315 Garuda resmi melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua setelah dilepas oleh Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wirianto dalam sebuah upacara pemberangkatan tugas operasi yang dilaksanakan di Pelabuhan Internasional Container Terminal atau JICT Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta yang juga dihadiri oleh Irdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Asep Syarifuddin dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi, para asisten dan Kabalakdam 3 Siliwangi. Saat ini, bangsa dan negara melalui pimpinan TNI Angkatan Darat telah memberikan kepercayaan kepada Satgas Yonip 315 Garuda untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua yang belakangan ini eskalasinya meningkat seiring dengan penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang telah menimbulkan korban jiwa, baik masyarakat sipil maupun TNI. Saya yakin dan percaya kalian dapat melaksanakan tugas tersebut secara profesional. Cermati setiap permasalahan yang ada sekaligus mengatasinya dengan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Karena kalian ada di wilayah penugasan tersebut untuk menjadi solusi, bukan sebaliknya. Selamat bertugas prajurit Siliwangi, pedomani Sabta Marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam mengemban tugas untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Cado mundur, pantang milang, bilata gemilang, silih asa, silih asih, silih asuh, Siliwangi.